Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kita di channel kesayangan Hakikat Taiwan. Baik teman-teman, sudah lama saya nggak upload video karena kan ya masih sibuk teman-teman ya. Ini pun saya lagi bangun tidur. Dan di hari ini adalah hari Imlek ya. Selamat hari Imlek bagi saudara kita yang merayakan hari Imlek ya. Dan kita sedang libur. Saya hari ini mau mengecat ini teman-teman, merenovasi kamar saya ini ya. Ini putih, mau saya cat warna biru laut teman-teman ya. Jadi seperti apa nanti hasilnya, pokoknya nanti kita terus teman-teman. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, stay tune. Jadi ini sebelum teman-teman ya, ini masih keadaan putih, ini keadaan kontrakan kita, ini masih putih bersih, ya, bisa dingin kotor, makanya nanti akan kita cat warnanya warna biru laut. Nah, terpaksa ini nanti gak akan kita cat sebelah sini, karena sulit banyak barang-barang, jadi yang kita cat mungkin ya sebagian-sebagian ini. Ini sebelum teman-teman ya. Nah, jadi kontrakan kita ini cuma segini teman-teman. Ini pintu masuk ya, kamar, cuma kamar segini aja. Ini pun cuma segini, dan itu kamar mandi. Segini, sempit banget. Nah, ya udah, langsung kita isi teman-teman. Ini teman-teman. Ini kemarin kita ngambil dari pabrik. Manfaatkan yang ada.
Oke teman-teman, jadi ini ruangannya sudah kita apa? Pupur, bedai yang kemarin jadi putih sekarang menjadi biru, ya. Jadi ini tembok sebelah juga sudah ini. Jadi kita kasih biru semua pada sana. Nah, ini masuk kamar mandi masih biru, atap juga. Ini semuanya kita kasih biru. Nah, di sana. Kenapa ini saya kasih putih? Ya ini karena ada wallpaper supaya kelihatannya itu tidak wallpaper teman-teman ya, bukan cat. Paduannya biar agak terang di situ juga sebelah sana. Itu kita kasih putih aja biar agak terang. Ya, itu putih. Jadi berhadapan berhadapan sini sama tadi warna biru laut. Terus sini kita kasih yang putih seperti ini. Dan mungkin untuk berikutnya kita akan kasih nanti bunga-bunga di sini teman-teman ya, yang putih ini. Pokoknya nantikan teruslah video kita, channel kita di Taiwan ya, nanti seperti apa. Terus nanti rencananya di rak sini teman-teman, di rak ini kan ada apa tuh namanya, balkon ya. Balkon dan jawabannya jendela rak-rakan ya teman-teman. Jadi ini ada rak-rakan, nanti di sini akan kita kasih, kalau ada rezeki akan kita kasih akuarium ya. Walaupun sempit, tapi kita memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan ini tadi itu juga beli kerupuk karena saya sudah lapar teman-teman. Kerupuk makan-makan juga ini. Makanya saya suruh beli kerupuk dulu karena lapar banget. Ya seperti inilah teman-teman progres kita hari ini. Ini pun kita juga apa ya, semuanya itu cat tadi saya ambil dari pabrik, jadi sama yang punya kontrak kita nggak dikasih catnya, nggak dikasih, apakah kita bawa dari pabrik, pabrik juga ada. Nah sebenarnya sih kalau kita minta ke tempat orang sini kontrakannya punya kontrak ini ya sebenarnya dikasih ya. Tapi ya udahlah, daripada nanti membuat ribet ya udah, mending yang di pabrik kita bawa pulang untuk mengecat ini ya. Bagus lah piannya itu hitam-hitam, besok juga saya mau sabun, saya mau cat biar terang. Kalau suasananya enak itu kita petah di sini. Ya udah teman-teman, jadi seperti itu ya video vlog kita hari ini. Terus nantikan video kita selanjutnya mengenai renov rumah kita. Kalau sudah bersih, bersih-bersihnya akan kita update di video channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.